Hey yo, what's up guys, welcome back with me Theater City. So di video kali ini gue akan mereview Growtopia Private Server terbaru lagi dan terupdate lagi di tahun 2024 kali ini cuy. Jadi Growtopia Private Server yang akan gue review ini bisa terbilang server legend lagi cuy, karena sebelumnya udah pernah gue review ya. Jadi nama Growtopia Private Server yang akan gue review kali ini namanya adalah GTSA cuy. Jadi GTSA ini kalau nggak salah pernah gua review sekitar 2 kalau nggak 3 tahun yang lalu ya, udah lama banget pokoknya anjay ya. Jadi kali ini gua akan mereview lagi GTSA cuy, salah satu server legend pada zamannya. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang ingin tahu bagaimana cara masuk ke Growtopia private server di Windows kayak komputer atau laptop ataupun di Android kayak di handphone atau smartphone, kalian bisa cek aja video gua, linknya ada di deskripsi video ini. Tutorial lengkap cara masuk ke Growtopia private server di Windows ke komputer atau laptop ataupun di Android ke handphone atau smartphone. Nah, itu video kalian tonton aja, kalian simak yang benar biar kalian bisa masuk ke Growtopia private servernya cuy. Oke, jadi di sini cara bikin akun di GTSA ya. Yang pertama, ya udah pasti yang I have a Grow ID jangan kalian centang, seperti biasa langsung aja kalian pencet connect. Di sini ke pertama kali kalian masuk ke GTSA bakal updating items, kalian tunggu aja sampai benar-benar selesai cuy. Dan kalau misalnya kalian nge-stuck, kalian coba login dulu ke RailGT buat updating items sampai selesai dan baru balik lagi ke GTSA-nya cuy. Oke, dan di sini otomatis bakal ada tampilan seperti ini, kalian isi aja nama kalian bebas, terserah kalian cuy. Ya, seperti biasa. Dan untuk password juga bebas, terserah kalian. Password verify ini samain kayak passwordnya yang kalian isi tadi. Dan untuk email, gue saranin pakai email yang masih aktif, tapi email kedua atau email tumbal ya. Tapi kalau kalian mau ngasal juga nggak apa-apa sih. Terakhir kalian tambahin @gmail.com. Oke. Dan jika semuanya sudah diisi dengan benar, kalian pencet paling bawah bacaan Get My Grow ID. Dan kalian tunggu aja. Dan boom, selamat, kalian telah berhasil bikin akun di Growtopia private server GTSA cuy. Oke, di sini langsung aja kalian pencet yang di bawah nih ya. Thanks for the information. Oke, terima kasih atas informasinya. Dan ya, di sini new player otomatis akan mendapatkan satu Growpedia, buku tutorial ya yang ada di backpack yang nggak bisa dipakai di sini. Dan dapat 3 blue gemlock. Wow. Dan satu my first world lock. 15 pot o sapphire. Kayaknya ini item farmable ya, kalau nggak salah mah. Yap, kayaknya ini farmable ya. Dan di sini dapat juga my first grow spray fertilizer sama ultra world spray buat ngesprayin seed lah ya, pokoknya biar tumbuhnya lebih cepat. Dan di sini item custom ya, kalian juga bakal dapat satu Akatsuki robe. Anjir, kalian jadi Akatsuki nggak tuh? Dan yang lebih unik lagi cuy, di sini ada dapat juga kalian Anya Hair cuy, dari anime Spy X Family. Anjay, kalian jadi Anya dong, keren ya. Kalian kombinasiin sama Akatsuki jadi Anya Akatsuki. Uchiha Anya, anjay. Unik ya cuy custom itemnya. Dan di sini kalian bakal dapat juga Digger Spade ya, buat membantu lah. Kayaknya ini satu hit kalau dipakai. Yap, satu hit. Dan ini juga dapat Frozen Rayman Fish buat kalian farming berguna lah. Dan satu White Devil Wings ya, buat wings. Oke, mantap juga lah item buat starter. So ya cuy, so gue berhasil ngasih tuh ke kalian cara bikin akun di Growtopia private server GTSA. Dan sekarang gue akan mereview fitur-fitur menarik apa aja yang worth yang bisa di server GTSA kali ini cuy. Udah lama banget yang gak gue review nih server. Dan langsung aja gue login pakai akun asli gue di Growtopia private server GTSA. Let's go ajas. Oke cuy, so gue berhasil masuk pakai akun asli gue di Growtopia private server GTSA. Dan langsung aja kita mereview fiturnya yang ada di server ini cuy. Jadi new word yang gue review kali ini namanya adalah record ya, di server GTSA. Jadi langsung aja kita respawn dari white door.
dari bawah ya. Server Science 2021. Wow, jadi server ini udah dari tahun 2021 cuy dijalanin. Benar kan sesuai dugaan gue, berarti udah lama banget karena udah gue review sebelumnya cuy, udah lama banget pokoknya. Udah 3 tahun berarti ya jalan ya. Mantap sih ya. Hi, you are gonna gitu. Server, oke. Okay. Customer service nomornya dan ya, neo player udah gue jelasin ya di awal video dapat apa aja. Dan di sini semua jenis lock work ya, dari Royal Lock sampai Builder Lock juga work cuy. Oke, fungsinya juga sama kayak di Rail GT, semua jenis lock. Dan next ada apa lagi nih? Search rock in random word then break it. Oh shit. Jadi kalian nyari rock ini di word random, terus ngebreak pot o gold ini, dan break again you, dan kalian bakal dapat diamond lock dari ngebreak gituan. Wow, keren sih ya. Ini berarti ibaratnya kayak farming gak sih? Gacha ya kayaknya. Pekaran lagi. Ini apa nih? Sama sih. Oh, ini pot o sapphire yang tadi ya. Oh, soka. Next. Semua jenis jammer di sini work cuy. Dari Ghost Charm, Pineapple, Firehose, Punch Jammer, Mini Mode, Anti Gravity, pokoknya semua jenis jammer di sini work ya. Tuh, ada di chatnya nih, lagi diaktifin. Mantap. Fungsinya sama kayak di Rail gitu ya. Ini gue matiin aja nih, yang gue hidupin Anti Gravity aja ya. Dan next, semua jenis weather di sini juga work cuy. Ya. Tuh ya. Alhamdulillah. Sorry. Mantap. Dan sini ada weather background sama weather staff juga udah pasti work ya. Sama kayak di Rail GT fungsinya cuy. Yang ini bagus kayaknya nih. Dan next, ada 500 lebih custom item cuy. Salah satu contoh custom itemnya itu ya, di awal video udah gua review tadi, ada Anya Hair sama Akatsuki Rope cuy, anjay. Dan di sini ada beberapa jenis Rayman juga ya by the way. Ini kayak misalnya contohnya Frozen Rayman, sama ada banyak lagi jenis Rayman di sini. Kebanyakan kayaknya custom itemnya itu Rayman deh ya. Mantap sih ya. Dan next fitur, apa ini? Item troll for people. Spawn notif in the screen. Oke, ada spawn notif juga. Wakarana ya apa itu? Dan ada make plan juga di sini. Make plan gaya beacons dan unstable terserat juga work cuy. Fungsinya sama kayak di Rail GT yang bisa atur sepenuhnya, cuman owner world doang ya guys ya. Pokoknya fungsinya sama. Tapi bedanya di sini gaya beacons bisa ngambil remote dah. Gaya bisa nggak sih? Kayaknya setahu gue enggak dah. Iya cuy. Gaya Beacons di sini bisa ngambil remote-nya. Ada Heart of Gaia juga by the way. Ada Tesseract Manipulator juga. Oke. Berarti ada beberapa fungsi yang ditambahin ya sama pemilik servernya. Oh iya, pemilik servernya itu si ini. Ada nggak sih di sini? Oh nih, si Jren. Jren ya pemilik servernya. Oke, ada grupnya di situ juga. Dan next, Legendary Lockdown Ringmaster work. Oh, berarti NPC di sini juga work cuy. Ada The Bouncer, apa ini buat beli? Oh, voucher case, back gems kah? Oh iya. Oh my god. Buat beli voucher. Dan ini salesman. Salesman. Anjing, kok gue nggak bisa dah? Tadi bisa dah. Mungkin beberapa NPC doang yang work ya guys ya. Ya pada intinya di sini NPC work ya cuy. Dan next di sini ada vending machine juga. Ada 3 vending. Kalau kalian owner world bisa kalian atur juga. Dan ada normal vending juga di sini. Dan ya, seperti yang gue bilang, hanya owner world doang yang bisa ngatur ya guys ya. Ini vending machine, mantap.
Dan next fitur, kita coba beli kali ya. Anjing, lock gua 0 cuy. Oh, ini harus gua ini dulu ya, convert dulu. Nah, baru bisa. Nah, misalnya kita beli satu saja. Tuh ya, fungsinya vending sama kayak di rail GT. Dan next, all gacha work. Jadi semua jenis gacha item di sini work ya. Kita coba review salah satunya nih, legendary mystery box. Kita review. Ini apa nih yang bakal didapat nih? Oh, random item cuy. Anjay. Wis, random item guys, mantap ya. Ini berarti bukan item yang rare doang, berarti item sampah juga bisa dapat di sini ya. Random, berarti benar-benar random ya di sini. Mantap. Bentar gua ambil dulu. Oke, udah gua ambil. Dan next fitur, farmable. Farmable di sini semuanya juga work ya guys ya. Ya, kalau farmable mah nggak usah gua review juga, kalian pasti udah tahu lah ya gimana. Tapi yang ada yang bikin gua penasaran nih, pot oh apa ya kira-kira, ada nggak di sini? Gak ada cuy. Waduh, nggak bisa gua cari cuy itemnya di sini. Ya sayang sekali ya yang pot O ini nggak bisa gua review anjay. Gak apa-apa lah. Next fitur, all CCTV di sini juga work cuy. Semua jenis CCTV. Kita coba review yang ini aja. Nah, kita taruh di sini. Nah, tuh ya, bisa disetting juga ya guys ya. Fungsinya sama kayak di RLGT. Dan next, display di sini work ya, dari display self, display block, dan ada display box juga, dan ada donation box cuy buat ngedonate. Anjay. Tuh ya, fungsinya sama kayak di rail GT. Oh, ini maxnya sampai 20. Oh iya, bener sama kayak di rail GT. Dan next fitur, semua jenis provider di sini juga work cuy. Tuh ya guys ya. Dan tentu saja ada cooldownnya juga cuy. Cooldownnya tergantung dari providernya. Fungsinya semuanya sama kayak di rail GT. Dan next, ada telepon juga di sini. Kalian bisa ngetelepon nomornya ya. Tuh ya, ini buat daily quest 12345. Pokoknya sama kayak di rail GT, telepon work. Dan next, ada portrait juga cuy. Wih, gila rambutnya panjang banget anjing sampai ke bawah loh. Di sini kalian bisa atur juga ekspresinya. Misalnya jangan malu-malu anjing, klik buat trolling dong seperti biasa ya. Biar mukanya jadi awik wok banget. Nah, kan mantap. Tuh ya guys ya. Portrait work sama kayak di rail GT. Dan next, design apa ini? Design by owner. Oh, ya oke. Oh, ini harga roll ya guys ya. Untuk harga roll nggak bisa gua kasih tahu ke kalian, nggak bisa gue jelasin. Karena ya bisa dibilang roll itu kan bisa berubah kapanpun tergantung dari kemauan dari pemilik servernya sendiri. Oh, mungkin fiturnya segitu kah? Tapi di sini by the way banyak yang online ya guys ya. Nih, ada 50 player lebih yang online, 60. Kalau nggak salah waktu tadi malam gua ngelihat yang online sampai 80-an cuy. Mungkin bisa sampai 100 kali ya. Soalnya gua semalam login ya. Mantap. Oke, so ya cuman ada di world record cuman ada segini doang. Seharusnya ada banyak sih fiturnya ya guys ya. Waktunya closing. Giveaway. Oke cuy, jadi gua mengadakan giveaway lagi di server GTSA ini cuy. Jadi di sini gua akan giveaway nih, item ini nih yang di bawah gua nih. Namanya Legendary Mystery Box. Gua giveawayin 100 item cuy. Dan nama wordnya itu Deters YT ya, sesuai dari grow ID gua. Silahkan ke word Deters YT dan aja langsung kalian masukin password di sini. Nih, password door-nya ada di atas ya. Kalian masukin passwordnya itu, perhatiin dengan seksama, oke? Dead dame ajay. Dan langsung kalian pencet oke. Boom.
otomatis password tournya bakal kebuka cuy. Dan selamat kalian ambil nih giveaway-nya cuy, 100 legendary mystery box. Siapa tahu kalian lagi hoki kan dapat item yang rare gitu, yang bagus-bagus, yang mahal, bisa kalian jual lagi di server GTSA ini cuy. Ya sangat berguna lah seenggaknya. Oke, okay, so tunggu apa lagi? Join sekarang juga ke GTSA dan ambil itemnya di server ini cuy, di World Daters YT. Anjay. Lanjut ke videonya. Oke cuy, mungkin videonya sampai segini dulu ya. Dan juga ini kayaknya salah satu review tersingkat gua dalam GTPS ya anjir. Dalam gua review pakai voice langsung ini paling singkat cuy. Biasanya kan 30 menit lebih ya. Keren sih ya. Ini mungkin karena wordnya belum dibikin sampai jadi ya. Oke lah nggak apa-apa. Intinya yang penting udah gua review, tapi di sini ada masih banyak sih fitur yang lain ya di store-nya terutama. Cuman yang ada di Word ini cuman itu doang sih ya. Gak apa-apa lah. So, waktunya closing. Oke cuy, so gue sangat berterima kasih banyak bagi kalian yang udah mampir ke channel YouTube gue, yang udah nonton video ini sampai habis. Dan gue juga sangat berterima kasih bagi kalian yang udah ya luangin waktu buat nonton video gue. Dan bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk di like dan di share ke seluruh media sosial kalian tentang YouTube channel DTRCT. Dan ke teman-teman kalian juga, biar teman-teman kalian tahu update menarik dari setiap Crotopia private server terbaru, tergokil, termantap jiwa, terupdate, dan terkece di tahun 2024 dan di tahun-tahun berikutnya cuy. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe sekarang juga YouTube channel DTRCT dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan setiap video baru dari gua. Oke, okay, so mungkin videonya sampai segini dulu. Maaf kalau ada salah kata dalam video ini, maaf juga kalau ada kekurangan dalam video ini. I hope you enjoy with this my content and see you next time on the next video. Bye bye. Thank you so much for watching guys. Sayonara.